wabarakatuh teman-teman semua. Jadi video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya pesan makanan mendapatkan voucher gitu ya. Jadi seperti ini caranya. Kita klik aja langsung Shopee-nya. Oke. Yang pertama kalian harus siapkan itu dulu ya. Siapkan akunnya dan siapkan saldo Shopee-nya gitu ya. Seperti ini caranya, ini tinggal klik aja yang Shopee Food ini ya. Oke. Kita klik Shopee Food. Terus kita cari makanan yang di mana store-nya kita pilih itu. Tinggal kita cari aja. Oke. Jadi ketik kolom pencarian ya. Yang akan saya akan mesen makanan salah satu store favorit ya. Salah. Maaf ya. Ini seperti ini kan ini. Oke. Tunggu sebentar. Masih salah lagi. Sebentar, sebentar. Geprek. Kita ketik aja geprek. Caranya nggak ada sih. Sebentar nih. Shopee Food. Sebentar kita tunggu sebentar dari salah masuk. Oke. Tinggal pilih aja di store mana yang akan kalian kunjungi, yang akan kalian beli gitu ya. Kalian pilih aja, di sini akan saya ketik. Nah, ayam geprek. Yuk, lama banget lagi, Oke, di sini saya akan pilih. Saya akan pilih di sini. Nah, bagaimana caranya mendapatkan voucher? Di sini kalian tinggal klaim aja vouchernya. Yang pertama, kalian geser lagi, kalian klaim lagi voucher gratis ongkirnya. Setelah itu udah, kalian tinggal pilih dulu. Kalian pilih item mana yang akan kalian pesan. Saya akan pilih ini. Oke, satu. Satu. Terus. Oke, ini yang geprek. Intinya kalian pilih dulu paket ayam gepreknya saya pilih ini. Oke. Saya masukkan satu. Levelnya level 3 aja karena terlalu menyengat lah. Nah, di sini ada batas minimalnya biasanya ya. Minimal itu biasanya Rp3.000. Di sini saya akan nambah nasi lah. Jangan nasi. Ini aja. Tempe geprek, jamur geprek, tahu geprek. Di sini saya akan pilih yang terong geprek aja. Nah, seperti ini tinggal kita check out aja ya. Kita check out. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik yang pilih voucher. Seperti ini. Mantap. Nah, di sini kalian checklist terlebih dahulu nih, gratis ongkirnya. Oke. Kalian checklist lagi nih yang diskon 50% minimal belanja Rp35.000. Oke. Oke, seperti ini. Mini 35.000. 35.000 ya. Maaf, masih kurang di sini ya. Kurang Rp500. Saya akan rubah terlebih dahulu. Saya akan rubah terlebih dahulu nih. Makan yang saya pesan biar nyampe 35.000.
Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Kalian harus simak dulu video ini nih, biar kalian tahu ya, benar-benar paham nih. Maaf, maaf, maaf. Ini satu, masih satu. Nah, sini jamur geprek. Saya akan pesan jamur geprek aja. Oke, jadi terongnya saya batalin. Ah, seperti ini. 35.500 saya akan check out. Seperti ini, oke. Nah, seperti ini. Kalian pilih vouchernya terlebih dahulu. Pilih voucher. Setelah itu lama-lama-lama-lama, oke. Kalian voucher gratis ongkir, kalian checklist. Nah, di sini kalian diskon 50% minimal belanja 35. Kalian bisa checklist juga. Oke, dua voucher terpilih. Oke ya. Seperti ini. Kita lihat jadi berapa totalnya. Satu Indomie harganya 7.500, satu paket ayam geprek 21.000, jambur geprek 1 7.000. Nah, di sini potongannya totalnya 17.800. Nah, di sini kita bayar 23.000. Kocak, bro. Gila. Oke. Nah, setelah itu kita pesan. Bayar pesan sekarang. Kalian jangan lupa ya, kalau bayar seperti ini, kalian klaim dulu vouchernya. Terus kalian isi dulu saldo Shopee-nya. Oke, jika kalian seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah. Oke. Nah, di sini kalian masukkan aja PIN Shopee kalian. Oke. Nah, mantap, bro. Klaim voucher, oke, dua-duanya gratis ongkir kalian klaim, terus voucher diskonnya kalian klaim. Setelah itu kalian setelah pilih itemnya apa yang mau dipesan, tinggal kalian masukkan voucher itu gitu. Setelah itu kalian tinggal diklik pesan sekarang gitu. Ya, di sini belum menemukan drivernya ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini ya rinciannya ya. Rinciannya seperti ini. Ayam paket geprek 21.000, Indomie 1.75, jamur geprek 7.000. Totalnya itu 35.500. Dapat kita dapat potongan sebesar 27.750. Jadi total kita bayar pakai Shopee itu 23.750 rupiah itu. Nah, seperti ini. Kita belum mendapatkan driver ya. Kalian tinggal tunggu aja di sini. Oke ya. Oke. Kalian tinggal tunggu aja. Driver bakal chat kita gitu ya. Nah, tinggal driver tiba di restoran. Nah, sekarang dia drivernya itu lagi ke store yang kita pesan. Kalian tinggal tunggu aja di sini. Kita cek riwayat. Oh, saya udah pernah pesan di sini gitu ya. Karena ini toko favorit. Jadi ini bukan punya Ruben Onsu ya, tapi ini mirip lah. Namanya mirip gitu, mirip-miripin replika dari Bensu. Oke. Jadi kita tinggal tunggu aja nih ya. Ntar bakal nyampe seperti ini. Potongannya wow, mantap. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.